Selain daripada Islam, dari selain daripada apa, kita tolak tak sebelah. Ambil apa? Ambil yang para alim ulama bawa. Pasal orang lah ni hebat oleh ulama, masalah ha. Kan? Duk mengaku kata dia kemah profesional tekorak mak dia. Masya Allah. Pasal belarak. Nah? Bukan saya nak mencarut tak. Pasal apa? Mereka ni biadab dengan ulama. Nah? Duk pasal kata kemah dah kami profesional. Nah? Profesional tengkorak dia. Nah, orang profesional dia kena buat hormat kepada ilmu, hormat kepada ulama, tu baru profesional. Nah, orang yang profesional dia kalah, dia tak berhenti buat buat jemaah lain, ni orang panggil tak profesional nama dia. Nah, ni dia panggil politik kampung. Profesional lah ni mangkuk hayumnya profesional pasal tak ada ilmu belagak dengan ulama. Masya Allah. Sebab tu pada saya seruh ni, mungkin dalam ni tak ada hak puak-puak luar semua geng-geng kita ha? Tu kemas sembang Masya Allah. Nah, ulama sebut dalam kita orang yang apa dia, orang yang sentiasa tidak mempercayai kepada ulama, disebutkan dalam kitab Jawharul Mauhub. Nah, orang yang tak percaya kepada kata-kata ulama, ataupun orang yang tak berapa nak seronok duduk dengan ulama, orang yang suka hina, suka maki para alim ulama, disebutkan oleh apa dia, oleh pengarang kitab tadi, bahawasanya segala amalan yang dia lakukan di atas muka bumi Allah waktu dia hidup akan Allah tukar menjadi seekor khinzir, akan menjadi seekor babi di dalam kubur yang akan teman dia sampai hari kiamat. Babi duduk sebelah. Masya Allah. Di dunia cukup tak mahu kat babi masuk kubur, babi duduk sebelah. Hai, dia buat lagu tu, padan muka. Pasal apa? Ni, belagak dengan ulama. Masya Allah. Bahkan ulama ni Allah sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya manusia yang paling takut kepadaku kata Allah ialah al-ulama. Allah tak kata innama yakhshallaha min ibadihi professional. Dak, Allah tak sebut. Pasal apa? Hak professional ni banyak tak boleh pakai. Belagak lagi. Masya-Allah. Tapi Allah bagi kemuliaan kepada para alim ulama. Depa ni lah adalah manusia yang takut kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala.